1 untuk Saints Indo dan 2 untuk Rex Regum Kian. Dan inilah dia games yang ketiga sudah mulai masuk, tentunya sudah mulai ada pergerakan dari Saints Indo dan juga Rex Regum Kian. Mungkin agak sedikit agresif tentunya dari Rex Regum Kian, karena mereka nggak mau ketinggalan di early game. So mungkin salah satu caranya adalah mereka harus langsung ngeras gitu, bermain sangat dengan sangat cepat ya. Kido, Saints Kido di sini kayaknya mungkin lebih memilih untuk masih di mid lane tentunya, sementara Jazz lebih di maju down. Oh, Marsha agak sedikit beresiko tentunya. Petrify langsung mengenai dua hero sekali, sementara Marsha di sini mencoba untuk melakukan diving. Diving, terkena slow sedikit. Oh, damage terlalu besar. Marsha masih bisa lompat. Oh, masih bisa selamat dari berserang Marsha. Namun di sini lihat Kido agak sedikit terpojok tentunya. Masih bisa mundur dan tidak ada yang mati. Sementara lihat di sini di Atoo di top lane, Daddy Shark akan memblokir pergerakan dari seorang Instinct. Look at this. Lihat di sini Balmon yang lihat inilah dia, man. Mantan top global nomor 1 dunia, Hero Balmon. Tapi lihat di sini di bottom lane, Marsha first blood-nya langsung diamankan oleh seorang Jazz. Shanshin langsung mengamankan first blood-nya dan bakal langsung farming lebih sebenarnya di sini Saints Indo. Oke. Dan buff-nya lagi-lagi diamankan Jazz juga. Sudah level 3. Ini benar-benar fat banget, bahkan di top lane lihat di sini akan kesulitan untuk seorang Instinct melakukan farming. Dia masih level 1 sementara Balmon sudah level 3. Digangguin juga jungle-nya. Oh, Balmon cul di sini, Daddy Shark. Benar-benar sangat mengganggu pergerakan dari seorang Hayabusa, dan ditutup barrier jalannya, nggak punya jalan pulang tentunya. Masih sedikit slow, sedikit lagi, satu hit lagi, tapi tidak bakal dikejar oleh seorang Remboa. Karena Turtle sudah mulai masuk, Instinct baru level 2 sekarang. Sementara Daddy Shark sudah level 4 mengamankan level. Di sini bakal langsung mengarah ke seorang Instinct kah? Atau langsung mengamankan buff goldnya? Masih sangat terbuka tentunya. Jazz memilih untuk try land, memilih untuk disupport oleh dua hero yaitu Rafael dan juga Grok. So Saints Indo masih langsung melakukan pergerakan yang sangat agresif, sangat cepat juga tentunya. Ditutup jalannya sama Hexazor, dan Turtle mungkin bakal langsung diamankan oleh seorang Grok. Hexazor mengamankan Turtle yang pertama, miliki sama Saints Indo di sini bakal langsung ketinggalan 2000 network. Daddy Shark masih menguasai top lane. Kayaknya Instinct bakal kesulitan untuk melakukan farming di sini. Sulit tentunya. Oh, Yisansin terlompati Marsha. Petrify karena dua hero sekaligus. Dan oh, what happened? Mundur tentunya dari seorang Marsha. Mencoba untuk... Oh, sabar. Remboa masih punya sedikit lane. Dan oh, ada sedikit tactical trouble seperti ya. Oke. Mungkin kayak sedikit unstable. In Rocket Indonesia dan punya nasionalisme dan tinggi dari kita di sini Marsha. Oh, udah mulai masuk ke game. Oh, Jazz langsung mendapatkan kill. Jazz di sini sudah mulai level 5 tentunya. Sudah sangat fat sepertinya. Jazz, oh, 2000 network sudah diamankan dan oops, bakal langsung sedikit maju tentunya. Wow. Ini kayaknya the real power of top global ya. Jazz kayaknya bakal langsung mengamankan bottom torre dan kalau destroy. Oh, damage-nya terlalu besar untuk seorang Yisansin. Masih ada heal juga, tapi di sini bakal langsung ditutup barrier. Belum level 4, masih ada retribution, masih bisa selamat Jazz. Masih memberikan damage tentunya, masih punya sedikit shinbound daripada seorang barrier. Mencoba untuk mundur Remboa yang mengorbankan dirinya untuk seorang Yisansin. Jazz bakal selamat di sini. Hexazor juga lebih memilih untuk pulang seharusnya. Kido gak mau kehilangan buff-nya, Iritel. Dan sini lihat Kido kayaknya sudah baru menjadi Arcane Boots. Mungkin masih on the way untuk nge-build item-item damage. Lihat Iritel ini juga sudah ada item kritikal. Dimana mungkin di sini, oh, Instinct, oh, benar-benar kesulitan Instinct. Lihat di sini bagaimana Balmon memanuvering seorang Hayabusa di top lane. Solo, 1 lawan 1. Daddy Shark benar-benar sangat menguasai top lane di sini. Tuturu juga bahkan mungkin mencoba untuk mengejar ketertinggalan Edward yang sudah diungguli oleh Yisansin dan juga Harley di sini.
Kido, oh masih ada sedikit, oh tapi tidak bisa tentunya. Belum ada follow up damage yang sangat banyak daripada seorang Exador. Ditabrak tentunya di sini Red Boa. Holy Baptismnya kena, bakal slow dan satu hit lagi. Killer sudah diamankan oleh seorang Jazz. Satu untuk satu di sini, dua hero mid lane tetap benar-benar diamankan oleh Sense Indo. Dan network juga belum jauh ketinggalan karena di sini Jazz juga mendapatkan satu kill terhadap seorang Irithel. So dia bakal lebih diunggulkan di sini daripada seorang Isansinya. Xazor masih pelan-pelan mungkin mencoba, dan juga Isansin di bottom lane bersama dengan Rafaela di support, sangat-sangat di support. Dan barrier mencoba untuk menculik satu persatu. Lemon juga stacknya sudah penuh, sementara Insting di top lane benar-benar digangguin oleh seorang Daddy Shark. Lagi dicuri sepertinya buffnya di sini. Kido juga mencoba untuk berusaha mengamankan buffnya, tetapi juga lebih memilih untuk mengambil blue buff yang dimiliki sama Hayabusa. So Hayabusa bakal ketinggalan level di sini, tapi dia mengorbankan level demi seorang Irithel yang lebih fat gitu, sehingga nggak bakal terlalu rugi dan masih punya sisi worth it tentunya untuk seorang Tuturu. Jika Tuturu bakal ini dan Kido, bakal langsung dibantai begitu aja, dihajar oleh tiga hero sekaligus. Irithel mengamankan top lane, sementara Daddy Shark masih solo di top lane, masih mencoba untuk mengamankan top lane sementara. Tidak ada follow up damage lagi, dan 3-3 dari sesi itu bertemu tentunya Marsha dan juga Daddy Shark. Tidak akan bertahan terlalu banyak, dan ditabrak. Tuturu slow, Daddy Shark berbahaya. Daddy Shark cul, kau harus mundur sekarang, petrify. Dan battle sepertinya Hurricane Dance-nya dari seorang Marsha kurang tepat, lebih cocoknya sedikit lagi, hampir saja mengenai seorang Balmon. Sementara kita lihat di sini, Rainbow dan Jazz masih bersikeras untuk mengamankan bottom turret-nya. So, Daddy Shark juga masih di top lane, mendapatkan top turret satu, tapi lihat sini, di Sinsting, Tuturu juga bakal tertutup jalannya, bakal ada Kido dari belakang, lateral counter, instant kill dari seorang Kido. Sangat cepat dan sangat terampil pergerakan dari Rex Regum Kion juga. Mematikan ya, cukup berbahaya tentunya. Tapi Sense Indo benar-benar langsung dengan sigap mengamankan hal tersebut, di mana top lane langsung diambil. Lihat di sini, net worth memang unggul dari Sense Indo, tapi lihat Rex Regum Kion masih unggul dari segi turret. Tentunya ini harus diperhatikan oleh Sense Indo. Mereka harus berhati-hati tentunya, karena kita tahu sendiri bahwa jika kill itu bukanlah segalanya, tapi turret adalah poin penting dan base adalah akhir dari games yang ketiga ini. Karena games yang bisa kita bilang ini game yang sangat seru dan akan berlangsung dengan sangat seru juga. Masih pelan-pelan Jazz mencoba untuk memasakkan, mengepus di bottom lane. Barrier terlalu berbahaya jika di depan. Rainbow terculik tentunya di sini. Rainbow bakal langsung terkena tiga hero sekaligus, kondisi terpis. Jude Kendo juga langsung kena dua hero sekaligus. Exager langsung ke tendang Lemon, langsung terbunuh oleh seorang Kido. Tapi Kido di sini masih bisa survive tentunya, mengamankan Rainbow juga. Lima hero di bottom lane, tapi lihat di sini, lima hero-nya kemana? Tentunya masih ada sedikit dorongan tentunya dari Sense Indo. Empat hero di bottom lane cukup tentunya untuk melakukan push barrier. Damage terlalu besar, tapi dari top lane terbalas, dan dua turret yang di bottom lane bakal dia ambil oleh tim Sense Indo. Namun lihat di sini, Insting bersama dengan Tuturu memanfaatkan momen di mana space yang terbuat oleh tim Rex Regum Kion dan langsung mengelahap mid lane turret yang dimiliki sama tim Sense Indo. So, kita lihat sini bahkan dari tim Rex Regum Kion, mereka belum kalah. Mereka masih bisa nge-push turret bahkan di mid lane yang turret tier 2. Dan ini benar-benar bisa kita bilang space yang sangat terbuka banget untuk Rex Regum Kion. Dan ini yang harus diperhatikan oleh Sense Indo, di mana mereka harus berhati-hati. Bahkan lihat di sini Insting, lebih memilih untuk mundur tentunya daripada seorang Insting. Dia tahu bahwa Quad Shadow-nya masih cooldown, so dia lebih memilih untuk bermain safety di sini. Dan Tuturu ditutup jalannya. Masih ada sedikit heavy crossbow, tapi Marsha yang didorong tentunya. Rainbow
masih punya holy healing. 616 damage keluar dari seorang Iritel. Ditabrak Marsha, bakal langsung ditendang juga dari seorang Jess. Main revive bakal langsung keluar dari depan seorang Akai. Ditabrak dua hero sekaligus. Jess masih mencoba untuk survive. One SMK cukup tershutdown di sini. Akai dan juga Grok yang terbunuh. Tapi lihat di sini Daddy Shark dari belakang. Mungkin akan menabrak tuturu bakal langsung dilandal counter instant kill. Dua hero lagi. Marsha masih sekarat tentunya. Marsha salah jalan. Marsha mau kemana? Marsha triple kill didapatkan sama Daddy Shark di sini. Ya busa pun kayaknya harus lebih mundur tentunya. So well play by dua tim ini. So tepuk tangan dong guys untuk kedua tim yang sangat well, ini sangat bagus banget mainnya ini. Benar-benar bisa dibilang finalis. Kita lihat di sini Jess sudah terkena the Way of Dragon, damage-nya sudah terlalu besar ternyata, dan dia nggak bakal bisa survive dari hero-hero yang dimiliki sama Rex Dragon Kayon. Gak cukup tentunya damage-nya dan juga SP-nya karena terlalu besar. Kita lihat di sini Tuturu juga di lock sama Daddy Shark, nggak bisa kemana-mana, dan bahkan Marsha menjadi lahapan terakhir dari tim Sage Indo. Dan kita lihat di sini bahkan Daddy Shark, oh Lord-nya diamankan langsung oleh seorang Daddy Shark. Instinct mencoba langsung mengajar ke seorang Kido tapi tidak bisa. Kido masih punya sedikit space escape tentunya untuk mundur. Jess harusnya memanfaatkan momen ini. Mereka bakal langsung ke bottom lane. Mereka harusnya bisa kapus dari top lane atau mid lane. Sangat terbuka untuk tim Sage Indo. Ini akan menjadi penentuan. 2 menit ke depan akan menjadi penentuan apakah Sage Indo yang menang atau Rex Dragon Kayon. Di sini Instinct lebih memaksakan untuk lo. Instinct mundur. Instinct masih bisa dengan kuat shadow tentunya. Bagus sekali pergerakan daripada seorang Instinct, sangat hati-hati. Sini Tuturu yang lebih memilih untuk ngeban seorang Lord tentunya, dan Instinct sedikit gocekan daripada seorang Instinct. Hayabusa well play banget. So Instinct masih bisa menahan seenggaknya. Sini juga bersama dengan Lemon dan juga Tuturu akhirnya langsung balik ke markas. Namun tidak sampai di sini Sage Indo. Barrier immune damage-nya. Ditabrak juga. Jess terculik tentunya. Tapi The Way of Dragon langsung mengarah ke Daddy Shark. Di shutdown di sini cowoknya. Iritel berhasil membunuh seorang Yisansi. Daddy Shark terdorong sangat jauh. Tuturu segoarnya gak cukup tentunya. Bakal langsung ditabrak. Dan killing spree tapi didapatkan shutdown. 2-2 sementara di sini. Kido tershutdown lagi oleh Tuturu. 1000 damage keluar daripada seorang Tuturu dan Hexazor. Gak bakal dikejar tentunya. Hanya membuang waktu daripada Reboa. Jika daripada tim Rex Dragon Kayon mengejar Rafaela yang berdempetan dengan Grok. So, kita ada di sini. Dikejar kah? Oops. Hati-hati tentunya Instinct. Instinct juga masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan level di sini. Level 14, so udah mulai masuk menit ke-12. So ini adalah late game. Ini maksud gue dimana Rex Dragon Kayon akan berbahaya tentunya jika di late game. Ini benar-benar berbahaya. Tapi lihat sini mega kill juga memang didapatkan sama seorang Daddy Shark. Tapi lihat di sini poin pentingnya dimana Daddy Shark terpisah gitu loh. Dan juga Tuturu udah terlalu overpower damage-nya. Udah terlalu sakit banget, bahkan tuh lihat 600. Memang armor yang bikin sama Balmo terlalu besar, tapi di sini damage yang dikeluarkan sama Iritel lebih besar lagi daripada itu. Hambatan turret diamankan oleh tim Rex Dragon Kayon di sini. So, Tuturu nih benar-benar independence farming banget. Dan Daddy Shark berada di sana. The Way of Dragon harus dikeluarkan. Terculik tentunya. Chul masih bisa survive. Chul ya tetap mati seperti di sini. Jess masih mencoba untuk survive. Rainbow masih punya immortal. Holy healingnya mana? Kido one by one bersama dengan Instinct mencoba untuk mendistract. Lemon masih punya regen, mencoba sedikit demi sedikit melakukan langsung ke mid lane sepertinya dari tim Rex Dragon Kayon. 55 detik lagi sebelum Lord. Kemana Rex Dragon Kayon bakal berada? Rainbow mencoba melakukan defense bersama dengan Hexazor. Saya harus lebih berhati-hati dari tim Sage Indo. Jangan sampai terculik satu persatu. Jangan sampai hati-hati dari Sage Indo juga. Dan dari tim Rex Dragon Kayon juga harus berhati-hati. Karena ingat di late game satu hero mati aja tuh bisa end game coy. 20 detik pas sekarang tentunya sebelum Lord bangkit. Dan ini akan menjadi penentuan tentunya
Kalau seandainya Rexer Gumker mau nge-lord, ini mereka harus seenggaknya men-shutdown seorang Balmon. Itu poin pentingnya, itu poin pentingnya. Oke, Lord pun sudah muncul dan sekarang kita bakal langsung masuk. Mungkin ke arah Lord kah? Akan terjadi team fight kah? Atau mungkin seperti ini yang kita lihat juga, mungkin masih pada ngumpet-ngumpet lucu tentunya. Masih mencoba memanfaatkan bustnya sementara. Hati-hati. Insting mencoba untuk mendistract perhatian dari seorang Jazz tentunya. Satu untuk satu di sini. Sementara Insting lebih memilih untuk nge-push di bottom turret, melakukan split push tentunya Insting. Sini, wow, kapalnya kena, tapi dari sini Daddy Shark sudah mulai terlihat. Langsung di roar dan Lordnya dibatalkan. Lebih memilih Daddy Shark sepertinya dari tim Celestino. Oh, dihadang jalannya Rex Regum Keon. Daddy Shark terjebak dan tapi lihat sini Holy Baptismnya memang miss daripada seorang Barbar. Di sini Rainbow harusnya mundur. Daddy Shark masih bisa survive. Exazor mengorbankan nyawanya karena dilihat di sini Insting memanfaatkan space yang dibuat tentunya di mid lane, langsung ditamatkan oleh tim Rex Regum Keon. Jazz juga kayaknya sulit jika satu lawan satu tentunya Tuturu benar-benar meninggalkan Lordnya, tapi di sini mengamankan killnya dan di sini Marcia Jazz terjebak tentunya. Masih ada Immortal Roar yang dikeluarkan dari para seorang ini Tel, dan di sini Tuturu langsung kena ada kolonis yang mengenai dua hero sekaligus. Kali tabrakan tentunya Insting dari belakang. Halo Rainbow. Kayaknya shadow kill. Shadow kill yang mengenai dua hero saja. Ini bakal merugikan banget, kayaknya harus mundur dari tim Rex Regum Keon. Aurora mati, Lemon masih 30 detik. Sementara lihat di sini, Tuturnya masih lebih ke farming dan lihat Jazz memanfaatkan momen Insting. Instingnya di bottom lane. Berbahaya banget, men. Harus lebih berhati-hati bahkan di sini Marcia. Marcia mau lompat di sana Daddy Shark dan damage-nya lihat dari seorang Tuturu terlalu besar. Damage-nya hati-hati, Deadly Magic memang connect dari seorang Kido. Tujuh damage, hati-hati. Berbahaya banget ini, Kido bakal terculik. Mega kill didapatkan sama seorang Tuturu, tapi Lord-nya diamankan oleh seorang Daddy Shark. Cool again di sini mendapatkan Lordnya yang kedua dan sini Jazz Insting bakal terculik tentunya, gak bisa jalan kemana-mana Insting. Goodbye Insting, dua hero untuk satu. So Insting bakal memberikan space yang besar sepertinya untuk di battle lane dan juga di mid lane. Rex Regum Keon masih menguasai lane tentunya. Jazz masih farming juga dan Tuturu kayaknya mulai masuk ke inhibitor turret yang di bottom lane. Rex Sazor, hati-hati Rex Sazor. Lordnya ke top lane, ini bakal kesempatan tadi untuk Rex Regum Keon. Mereka punya bottom lane, mereka punya mid lane. Mereka tinggal memilih apakah mereka harus langsung team fight atau mereka defend Lord terlebih dahulu. So, Exazor juga masih pelan-pelan, ya. Memang sangat mencengangkan ya permainan dari seorang Balmon tentunya. Cul ya, Afgan KW ya. Buat yang nggak tahu ini Cul Afgan KW. Dan kita benar-benar kayak dia sangat memanfaatkan lateral counter sehingga itu damage-nya benar-benar sangat pas untuk mencuri sebuah Lord yang memang sangat membantu pergerakan lane untuk tim Rex Regum Keon. Shadow kill di bottom lane, seorang Insting lebih memanfaatkan untuk langsung ke bottom turret. Ada yang lewat sepertinya Tuturu. Tuturu kayaknya bakal kena damage yang lumayan besar tentunya, disamperin sama Exazor, ditutup jalannya. Ada Jazz juga, ada Roar langsung dikeluarkan sama seorang Tuturu. Sisro-nya perfect, kena tiga, tapi lihat damage-nya nggak ada di sini. Damage dari kemana Tuturu bakal langsung berbahaya tentunya, dibalikin tentunya. Tuturu masih hidup, Tuturu masih bisa survive. Ivy crossbow sudah dikeluarkan, Rainbow bakal langsung tersiatur kayaknya di sini, bakal langsung keciduk. Boom, 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 langsung mengenai dua dan sekaligus sampai di sini tershutdown oleh seorang Jazz Insting. 4-3, apakah bisa dari tim Sense Indo mencoba untuk mengambil kesempatan ini? Dari Shark lebih memilih untuk melakukan defensif, full defensif tentunya. Holiness Destroy, dibuang begitu saja. Akai masuk ke penerbangan, ditabrak tentunya dan dibuka jalannya. Barrier terjebak kayak di sini, free hit. Free hit yang didapatkan sama Jazz.
langsung ke arah lemon tentunya. Mode satu di sini tambahan shadow kill, tapi damage-nya gak terlalu besar tentunya. Instinct lebih memilih untuk mundur. Daddy Shark masih cyclone sweep untuk minion sweep, dan juga di sini lagi-lagi Instinct deadly magic connected, tapi nanti sini apakah langsung ditambah shadow kill juga dengan Moon di top lane, langsung di push juga oleh seorang barrier dan juga Marsha. Satu hit lagi dan top turret diamankan. So super minion dari tiga lane ini bakal langsung ngeras ke arah base dari Sense Indo. Apakah Sense Indo bisa melakukan comeback keajaiban? Tentunya perbedaan 4000 net worth, dan lihat killnya 14 sama men, 14 sama. Oke, sangat berbahaya tentunya. Dan di sini Instinct sudah mulai terlihat sedikit mengganggu pergerakan dari seorang Daddy Shark. Pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti. 35 detik lagi sebelum Lord, dan Lord yang terakhir ini seharusnya menjadi penentuan di mana siapa yang akan mendapatkan Lord dan siapa yang mengamankan killnya. Dan di sini Lemon mendapatkan killnya, di sini mati tentunya Lemon. 20 detik lagi sebelum Lord. Instinct, Instinct free banget di sini. Marsha mencoba mencari kesempatan. Lihat di mid lane, minionnya sangat banyak tentunya. Jess masih coba farming juga, mengamankan laning, dan Lord 2-1. Lord muncul, ini bakal menjadi team fight yang lumayan seru juga tentunya. Sini Jess terkena shadow kill. Damage-nya terlalu besar. Instinct kayaknya bakal mati. Masih ada sedikit SP tentunya. Satu lagi dan ter shutdown. Hayabusa Yao lost di sini. 47 detik, hampir 50 detik tentunya. Exazor mungkin bakal langsung mengamankan Lord-nya kah? Lord-nya terbuka dengan sangat lebar. Jess masih mencoba memanfaatkan momen dimana Tuturu juga masih mencoba mencari spot yang aman untuk melakukan Lord. Lord level 3. Ini berbahaya tentunya. Bisa comeback Tuturu, lompat Sazornya di sini, roar dikeluarkan sama seorang Tuturu. Colossus Roy memang kenapa di roll sekali lagi, sampai lateral counter yang mana, Lordnya diambil sama seorang Tuturu. Oh my god, benar-benar mind blown. Exazor mati, Kido juga bakal menyusul sepertinya. Jutkendo tapi lihat base-nya. Oh no, Sense Indo base-nya diserang. Harus mundur sepertinya. Marsha langsung melamankan di sini. Marsha kayaknya bakal langsung ngarah ke seorang Jess. Ditabrak, nggak ada minion. Ditabrak, berani tentunya daripada seorang Marsha, dilompatin lagi-lagi dan langsung ke base. This is it, Rex Regum Keon.